Pemerintah Kota dan Badan Nasional Narkotika Kota atau BNNK Jakarta Utara, Jumat 24 Agustus 2018, meresmikan Rumah Kreatif dan Inovatif Anak Muda di Kampung Muara Bahari, RW 18, Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priuk. Wali Kota Jakarta Utara, Syamsuddin Lologau, mengatakan Rumah Kreatif dan Inovatif yang didukung CSR, salah satu perusahaan energi nasional ini, merupakan program percontohan mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan program pemberdayaan. Saya apresiasi betul seluruh stakeholder terlibat mencegah peredaran narkoba. Dengan rumah ini, pengguna yang sudah sadar bisa kembali ke masyarakat dan menjadi produktif, ujarnya. Dia menegaskan akan mensinergikan Rumah Kreatif dan Inovatif Anak Muda ini dengan program pemberdayaan ekonomi yang tengah dikembang oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala BNNK Jakarta Utara, Yuanita Kamelia Sari, menjelaskan Rumah Kreatif dan Inovatif ini merupakan pengembangan dari posko penjagaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.